Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang saya hormati rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, rakan-rakan daripada PPD dan seterusnya penolong kanan hal ehwal murid, ketua guru disiplin, guru pengawas, guru kelab pencegahan jenayah, guru PPDA dan juga kaunselor. Okay, saya perkenalkan diri dulu. Okay, saya Puan Sarah Hafizah binti Abdul Rahman, penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan saya memegang portfolio disiplin. Okay, dan bersama dengan kita juga adalah Puan Cik Junaida, penolong pengarah hal ehwal murid yang memegang portfolio bimbingan kaunseling. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini, okay, kami di Jabatan Pendidikan akan memberi taklimat berkaitan dengan penarafan pengurusan pembangunan siasiah murid JPWPKL. Okay, sebenarnya kalau dengan lebih detail lagi, ini adalah merupakan taklimat berkaitan dengan simposium hal ehwal murid peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, yang mana peringkat kebangsaan akan diadakan pada bulan November dan di peringkat Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Negeri akan diadakan pada bulan Oktober. Okay. Seterusnya, kita akan lihat garis panduan penarafan dan pengiktirafan pengurusan pembangunan siasiah murid. Sebelum tu saya nak cerita sedikitlah latar belakang simposium HEM ni Untuk pengetahuan rakan-rakan guru yang mungkin baru, mungkin juga yang dah lama dalam HEM. Okay, sebenarnya simposium hal ehwal murid ini telah dimulakan sejak tahun 2015 lagi. Okay, dia telah ada, cuma waktu dan ketika itu tidak disebar luaskan kepada sekolah-sekolah. Hanya beberapa buah sekolah saja yang menyertai dia. Dan saya pada ketika itu berada di Pejabat Pendidikan Daerah Keramat juga tak dapat maklumat berkaitan perkara itu. Okay, 2015, 2016, 2017 saya mula terlibat sebagai juri di peringkat negeri. Okay, kemudian pada tahun 2018 saya mencabar. Okay, kami di Jabatan Pendidikan Daerah, di Pejabat Pendidikan Daerah Keramat mencabar diri untuk sama-sama menyertai simposium ini dan sama-sama dengan guru-guru pergi ke Kuala Terengganu, iaitu di mana peringkat kebangsaan diadakan di Kuala Terengganu. Okay. Kemudian disambung pada tahun 2019. Okay. 2019 tuan rumah merupakan daripada negeri Selangor. Okay, dan pada tahun 2020, okay, negara kita satu dunia sebenarnya terlibat dengan pandemik COVID-19. Jadi waktu dan ketika itu beberapa program yang kita rancang berkaitan dengan simposium ini terpaksa ditangguhkan dan peringkat kebangsaan diadakan di Pulau Pinang. Okay, di Pulau Pinang. Bukan tahun 2020, diadakan pada 2021. Okay, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini dijangka tuan rumah merupakan daripada negeri Pahang. Okay, cuma kita tak tahu sama ada akan berjalan pada tahun ini penyampaian hadiah dia ataupun akan dibawa ke tahun 2021. Okay, namun begitu, suka untuk saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kenapa taklimat ini diberikan dalam bentuk YouTube. Mungkin kata kenapa tak buat dalam bentuk Google Meet. Okay, kerana sasaran saya pada hari ini adalah seramai 1,475 orang guru. Okay, kerana dia merupakan taklimat yang sama yang perlu diberikan kepada semua guru-guru yang terlibat. Okay, di bawah subunit disiplin, subunit PPDA dan subunit kaunseling. Oleh itu kami sepakat untuk mengadakan taklimat dalam YouTube yang mana katakanlah ada di kalangan rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat sertai pada hari ini, kita akan biarkan taklimat ini berada dalam YouTube channel HEM JPWPKL. So that siapa-siapa yang nak tengok boleh tengok bila-bila masa free lah. Okay, sebab hari ni saya tengok baru ada 668 orang sahaja yang bersama-sama dengan kita hari ni.
Okey, seterusnya. Okey, ini adalah garis panduan pertandingan. Okey, penarafan dan pengiktirafan pengurusan pembangunan sasihan murid bagi tahun 2021. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat yang http bit.ly penarafan pengiktirafan sasihan 2021 tu merupakan link. Okey, link kepada semua bahan-bahan yang terlibat dengan pengurusan simposium HEM ni. Okey, nanti kita akan buka bersama. Kalau tak nak klik kat situ, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan terus. Okey, scan me tu, scan terus dan dia akan bawa juga tuan-tuan dan puan-puan kepada link ataupun Google Drive yang mempunyai semua bahan-bahan taklimat tersebut. Okey, next. Okey, objektif eh. Objektif bagi program ini, okey, saya nak baca semua kan banyak pula eh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca nanti. Okey, sebab kita secara keseluruhannya kerana kita nak mengiktiraf lah. Okey, mengiktiraf murid kita, mengiktiraf guru kita, mengiktiraf pengurusan yang guru-guru dan murid-murid lakukan di sekolah. Okey, kemudian nak meningkatkan dan meningkatkan dan memantapkan amalan baik. Amalan baik ini kalau kita tengok bukannya amalan baik yang murid-murid buat di sekolah. Okey, tetapi ia lebih kepada apa amalan baik yang guru sekolah-sekolah buat. Maknanya guru-guru disiplin, guru kaunseling, guru PPDA buat untuk menyebarluaskan berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan PPDA kepada semua warga sekolah. Itu amalan baik. Saya berkongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan, simposium HEM ini bermula daripada 2015 tu dia banyak menekankan kepada amalan baik. Okey, pada tahun 2018 tu kemuncak. 2018 tu sepanjang saya terlibat dengan simposium HEM, saya rasa 2018 itu merupakan tahun yang sangat tough lah untuk sesiapa yang masuk simposium HEM kerana tahun tersebut siapa yang menyertai simposium HEM mereka perlu menyediakan satu apa macam bukanlah kata tesis, tesis tu berat sangat kan, tapi menyediakan satu dokumen untuk dibentangkan. Okey, yang pertama dokumen, kemudian mereka juga perlu sediakan slide pembentangan dan mereka juga perlu sediakan apa pameran. Ada tiga perkara yang perlu sediakan. Okey, so okey, tapi pada dibawa kepada tahun 2019 telah kurang sikit. Ada lagi ketiga-tiga perkara tersebut cuma tidak dijadikan wajib. Bermakna macam contoh disiplin, tidak ada lagi pembentangan, tidak ada lagi pameran. Okey, pameran hanya dibuat oleh unit kaunseling dari sekolah-sekolah yang terlibat yang ingin mempamerkan. Okey, tidak diwajibkan. Okey, begitu juga dengan pembentangan juga tidak diwajibkan kepada semua penyertaan, hanya penyertaan-penyertaan yang terpilih di peringkat negeri, maka kita calonkan ke peringkat kebangsaan. Okey, dan juga tak perlu buat buku dah. Okey, kalau tak silap saya lah. Okey, dan bila masuk ke tahun 2020 lagi senang. Okey, tahun lepas tu memang bagi saya sangat mudah untuk sesiapa yang menyertai dia. Kerana apa saya kata mudah? Kerana tahun lepas tak ada pembentangan, tak ada pameran, semata-mata semakan dokumen sahaja yang kita buat. Iaitu di mana peringkat negeri semua di peringkat negeri berlaku. Okey, di peringkat kebangsaan tu kita cuma bawa sahaja nama tuan-tuan dan puan-puan yang telah terpilih di peringkat negeri pergi ke peringkat kebangsaan. Tiada penilaian di peringkat kebangsaan oleh disiplin. Okey, saya tak mention kaunseling lah sebab saya dimaklumkan kaunseling dia ada lagi penilaian peringkat kebangsaan. Tapi disiplin dia hanya di peringkat negeri sahaja penilaian dia berlaku. Okey, jadi tahun lepas memang mudah. Siapa yang masuk, kita hanya pergi ke sekolah, kita akan verify semua file-file, semua bahan, semua instrumen. Daripada situ kita akan beri markah. Itu sahaja. So yang masuk tahun lepas tu sangat bertuah lah bagi saya. So tahun ini ada beberapa penambahbaikan yang KPM buat. Okey, ada beberapa penilaian yang perlu dinilai di peringkat kebangsaan. Okey, bukan sahaja di peringkat Jabatan Pendidikan, yang mana yang menang tu dia perlu dinilai di peringkat kebangsaan. Okey, jadi untuk tahun 2020 ni ada beberapa perubahan lah. Okey, next.
Okey, ini adalah kategori tahun 2021. Okey, masih mengekalkan beberapa kategori seperti tahun 2020. Namun beberapa kategori telah ditambah baik seperti anugerah tokoh. Kalau tahun lepas atau tahun-tahun sebelum ni kita panggil ikon. Tapi untuk 2020 ni kita panggil 2021 silap. 2021 ni kita panggil tokoh. Okey. Tokoh, pengawas, anugerah adiwira dan amalan terbaik Sasiah dan PPDA serta kita ada pertandingan. Kalau sebelum ni hanya ada penarafan tetapi bagi 2021 kita ada pertandingan. Okey, so kita bagi kepada empat iaitu pertama kategori penarafan murid. Okey. Silap saya. Sekejap ya. Okey, sekejap tak nampak sebenarnya slide. Sekejap ya. Okey. Okey. Dia ada empat, satu kategori penarafan murid, yang kedua kategori penarafan guru, kemudian kita ada kategori penarafan sekolah dan akhir sekali kita ada pertandingan. Pertandingan tu adalah untuk murid dan juga amalan terbaik. Okey, next. Okey, ini adalah peringkat pelaksanaan. Okey, jadual pelaksanaan yang perlu kita patuhilah. Okey. Di mana di peringkat JPN, iaitu kami di JPN telah diberi taklimat oleh pegawai KPM pada 25 hingga 27 April 2021. Okey, kemudian kalau kita pun tahu bermula pada bulan 5 hari itu kita lockdown. Okey, so masa tu KPM masih berbincang lagi sama ada nak teruskan ataupun nak tangguhkan ke tahun depan. Okey, akhirnya mereka mengambil keputusan simposium tahun 2021 akan diteruskan mengikut kebijaksanaan negeri masing-masing. Okey, bermakna penilaian itu akan berlaku di peringkat negeri sama ada nak berlaku secara online ataupun nak berlaku turun ke sekolah seperti sebelum ni, itu bergantung kepada arahan MKN dari masa ke semasa. Okey, kalaulah sekolah dah buka menjelang bulan 10 nanti, sebelum 15 Oktober tu sekolah dah buka dan kita dibenarkan untuk turun ke sekolah, maka kami akan turun ke sekolah. Juri akan turun ke sekolah untuk melihat penilaian berdasarkan instrumen dan juga evidence-evidence yang sekolah ada. Tetapi kalau katakan menjelang sebelum bulan Oktober tu, okey, Oktober tu masih lagi kita PKP, masih lagi sekolah tidak dibuka, maka kita akan buat penilaian secara dalam talian. Okey, kita akan buat itulah. Tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan evidence. Mungkin kita akan buat sesi Google Meet. Masa itu perlu bentangkan. Itu kaedah tu nanti kita akan update dari masa ke semasa. Okey, so penilaian kendiri sekolah dan daerah, okey, iaitu tokoh murid, guru dan pengurusan akan berlaku pada 10 September 2021. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi disiplin, okey, tidak ada penilaian daerah. Okey, kita akan terus pergi ke penilaian negeri. Sebab apa? Kerana kita tengok pernyataan tidak begitu menggalakkan berbanding dengan kaunseling. Kaunseling penyataan mereka banyak. Jadi mereka perlu ditapis di peringkat daerah. Macam kita di disiplin ni setakat hari ni, kalau saya tengok borang penyertaan yang saya sebarkan tu, hanya sekolah rendah sahaja yang baru isi, tu pun ada 10 buah sekolah sahaja. Sekolah menengah belum isi lagi. Okay, so dan kita rasa kami di jabatan dan juri-juri dan juga JU mampu untuk membuat penilaian terus ke peringkat negeri. Okey, jadi penilaian kendiri sekolah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan di sekolah kita bagi sehingga 10 September. Okey, bermakna nanti buka link tu, tengok instrumen, buat penilaian kendiri dan hantar markah itu kepada kita dan kita akan tengok penilaian.
Kemudian penilaian negeri untuk tokoh murid, guru dan pengurusan akan berlaku pada 15 Oktober. Okey, bermakna mana-mana sekolah yang ingin hantar tokoh murid, tokoh guru dan juga pengurusan, okey, kita perlu terima sebelum 15 Oktober. Kerana pada 15 Oktober tu akan mula penilaian negeri. Maknanya kalau perlu turun ke sekolah, 15 Oktober itulah kita akan mula turun ke sekolah. Okey, kalau tak ada 15 Oktober itulah kita akan mula membuat penilaian secara dalam talian. Okey, pada 15 Oktober juga, okey, pertandingan peringkat daerah atau negeri bagi poster digital TikTok PPDA. Ha, sekarang ni dah semua nak TikTok, okey. Jadi disiplin pun dia nak buat TikTok juga. Okey, tokoh pengawas, tokoh adiwira dan amalan terbaik juga akan dinilai pada 15 Oktober. Okey, kemudian penilaian kebangsaan setakat hari ini Kementerian Pendidikan belum lagi bagi tarikh exactly date, dia cuma beritahu Oktober 2021 dan pengiktirafan. Maknanya sijil apa semua akan keluar di peringkat kebangsaan pada bulan November 2021. Okey, next. Okey, ini adalah kategori. Okey, ini saya dah ringkaskan dalam bentuk PowerPoint. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka link yang kita bagi tu, memang kita dah buat booklet. KPM dah buat booklet berkaitan dengan penilaian ni. Jadi semua yang saya abstract, saya ambil daripada buku tu, kita terjemahkan dalam bentuk PowerPoint. Senang untuk tuan-tuan dan puan lihat lah untuk saya bagi taklimat. Semua ni dah ada dan dia lebih detail. Kalau tuan-tuan mau buka nanti, nanti saya kita go through sekejap lah. Dia sangat detail. Yang ini kita hanya ambil yang dia punya asas sahaja. Okey, untuk penarafan murid, kalau kita tengok di sini, murid dia ada 1, 2, 3, 4. 4 kategori. Okey. Yang pertama adalah anugerah tokoh PPDA di peringkat sekolah. Okey. Kemudian garis panduan dia penilaian kendiri oleh jabatan. Maknanya yang akan nilai adalah Jabatan Pendidikan dan kami akan hantar satu murid sekolah rendah dan satu murid sekolah menengah ke peringkat kebangsaan. Okey, untuk disalurkan ke peringkat kebangsaan. Okey. Kemudian yang kedua, anugerah tokoh KPJ, Kelab Pencegah Jenayah, sama juga prosedur dia. Okey, kita akan nilai dan kita akan hantar wakil ke peringkat kebangsaan. Okey, next. Anugerah tokoh pengawas. Okey, anugerah tokoh pengawas ini sebenarnya tahun lepas dia dah ada. Okey, tapi kita ada penambahbaikan. Okey, yang dibuat oleh juri di peringkat KPM. Di mana yang ini dia lain sikit daripada dua tadi. Yang dua tadi itu dia tak rigid sangat. Yang ini dia ada sedikit syarat tambahan, iaitu penilaian akan dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri tetapi ada penilaian khas juri. Okey, yang mana kita, di peringkat kebangsaan akan memberi pengiktirafan 5 yang terbaik, iaitu Johan, Naib Johan, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima. Jadi item baru dalam pengawas. Kalau tahun lepas tak ada. Okey, tahun lepas you just bagi kita borang, kemudian kita go through borang, tetapi di peringkat negeri kita ada buat sesi temu duga sebenarnya. Okey, beberapa panel juri terlibat dan kita buat sesi temu duga dengan calon-calon pengawas ni lah sebelum kita angkat nama mereka ini ke peringkat kebangsaan. Tetapi untuk tahun ini, bagi sekolah-sekolah yang ingin mencalonkan tokoh pengawas, dia ada beberapa syarat tambahan. Okey, di mana dia ada tugasan yang perlu dibuat oleh pengawas tersebut, iaitu kepimpinan dalam diri sendiri, di mana mereka perlu membuat tugasan berkaitan dengan 8 perkara. Bukanlah 8-8 tu, you just pick one. Okey, pilih satu, kemudian sama ada khidmat masyarakat, kesukarelawan, program kerohanian moral, mengendalikan pimpunan, komandan kawat kaki, pengurusan acara, pengucapan awam, pengurusan kelas atau bilik darjah atau bilik khas. Kita nak tengok tugasan ini dibuat, di mana tugasan ini perlu divideokan. Okey, semua ni ada dalam buku panduan tu.
perlu divideokan dan perlu mempunyai nama, perlu mempunyai tajuk. Okey, tajuk tugasan tu you pilih yang mana. Kemudian nama tokoh pengawas dan sekolah. And then pendahuluan, penceritaan dan isi kandungan, impak dan penutup. Okey. Format video tugasan mesti menggunakan format MP4. Kemudian bilangan ahli, dia akan ada seorang guru, seorang murid dan seorang guru pembimbing. Kena ada guru pembimbing eh. Kerana guru pembimbing ini berperanan membimbing murid supaya hasil karya menepati syarat dan kriteria serta tiada unsur negatif. Okey, durasi masa 2 ke 3 minit saja. Kita tak nak lama sangat. Bahasa yang boleh digunakan ialah bahasa kebangsaan sahaja. Okey, produksi mestilah karya asal peserta dan pihak penganjur berhak menolak penyertaan yang melanggar terma dan syarat. Okey. So cara penyertaan dia ada sediakan. Okey, dan tarikh tutup penyertaan ini adalah pada 15 September 2021. Okey, kemudian sijil iktafa kebangsaan akan diberikan kepada mereka yang terpilih. Okey, itu untuk anugerah tokoh pengawas. Okey. Next adalah anugerah tokoh adiwira sasia. Okey, ini dia adalah penilaian oleh JPN dan penilaian khas juri KPM. Okey, adiwira ni apa? Okay, ada orang tanya, adiwira ni macam mana puan nak calonkan mereka ni? Mereka ini adalah kalau kita nak kata murid membuat apa? Sebaik yang dicurahkan kepada pihak sekolah atau komuniti. Kita ambil usaha luar biasa ini yang dilakukan dalam tempoh tahun 2019 hingga 2021. Okey, contoh saya setakat ni KL kita tak nampak lagi lah. Sebab tak tahulah saya terlepas pandang ke, kalau ada keluar dalam berita ke berkaitan dengan murid-murid yang adiwira ni. Dia ambil contoh seperti di Sabah ke Sarawak, saya kurang pasti waktu kami adakan perbincangan hari tu. Murid ini dia menyelamatkan satu keluarga yang terlibat dengan kebakaran. So dia dapat tokoh murid di peringkat Sabah. Iaitu contoh adiwira lah. Kerana saya masa perbincangan tu ada jugalah sajalah berlawak kan. Sebab dia kata apa yang dicurahkan kepada sekolah dan komuniti. Dia jugalah saya kata, tuan kalau budak-budak yang bawa grab, buat foodpanda tu boleh tak kita bagi adiwira? Sebab tu dia jasa tu, kalau mereka tak bawa tu nanti ada yang tak makan, tak minum kan waktu PKP ni kan. Kemudian pihak KPM kata, tengok Puan Sarah, katakanlah dalam dia membuat perkhidmatan panda, dalam dia membuat perkhidmatan grab tu, and then dia membantu. Okay, dia membantu orang. Contoh hari tu kan ada satu yang dia apa, orang kena ragut tu kan, dia sepak apa peragut tu sampai terjatuh peragut tu, lebih kurang macam tu lah. Okey, saya nak bagi secara detail tu, tuan-tuan dan puan-puan calon kan, nanti bila sampai ke peringkat negeri kita akan sort. Kalau kita rasa, juri merasakan bahawasanya layak untuk dicalonkan, maka kita akan calonkan. Kalau tak layak, then kita tak akan calonkan ke peringkat kebangsaan lah. Okey. So dia terbuka, sekolah rendah dan menengah dua-dua boleh masuk. Okey, tarikh tutup dia 15 Oktober 2021. Okey, next. Itu adalah bagi kategori murid. Seterusnya kita tengok kategori murid juga, iaitu pertandingan. Okey. Ada dua pertandingan. Satu adalah pertandingan poster digital anti-bully dengan mengambil tajuk hashtag lapor sebelum parah. Okey. Ini adalah pertandingan, iaitu kita akan murid-murid diminta membuat poster digital. Okey, tajuk dia adalah lapor sebelum parah. Okey, tarikh tutup adalah 15 September. Kita ada lagi lebih kurang 13 hari untuk buat perkara ni. Okey, dia adalah secara individu pertandingan ni. Okey, kita
Kenapa kita buat individu? Sebab kita tak nak terlibat dalam kumpulan lah. Contoh tahun lepas kita ada video pendek. Kalau ingat eh, video pendek 2 minit. Tapi bila video ni dia melibatkan produksi, nanti murid-murid perlu bercampur, perlu berjumpa. So kita nak elakkan perkara itu, maka kita buat poster digital yang mana penyertaan dia lah adalah secara individu. Okey, bilangan penyertaan dihadkan kepada satu murid dan satu guru pembimbing. Okey, guru pembimbing sama juga dia perlu bimbing murid ni supaya menepati syarat dan tak ada unsur negatif. Okey, kemudian bahasa yang digunakan ialah bahasa Malaysia sahaja. Okey, bahasa Melayu sahajalah kat poster tu eh. Okey, dia ada syarat tu, saya tak boleh nak go through kan, banyak lama sangat. Okey. So penilaian kendiri oleh JPN hantar satu rendah dan satu menengah sahaja ke peringkat kebangsaan. Okey, jadi ke peringkat kebangsaan ni negeri akan pilih satu yang terbaik di sekolah menengah dan satu yang terbaik di sekolah rendah. Okey, yang ke seterusnya, okey, untuk murid juga adalah pertandingan TikTok PPDA. Okey. Lapor sebelum parah ni dia boleh dalam disiplin, dia boleh dalam PPDA, dia bebas. Tapi untuk pertandingan TikTok PPDA ni, dia gunakan hashtag gaya hidup sihat, sayangi diri. Okey. Di mana elemen pendidikan pencegahan jenayah, jenayah pula. Elemen pendidikan pencegahan dadah, substan dan pelencongan sosial perlu digayakan bagi menyampaikan mesej pencegahan. Okey. Sama juga dia terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, percuma satu penyertaan sahaja yang boleh hantar, setiap peserta boleh hantar satu. Jangan pula satu peserta ni dia hantar sampai 2-3. Boleh dia hantar 2-3, dia guna nama orang lain. Untuk nama dia, dia boleh hantar satu sahaja. Okey, hanya logo Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja dibenarkan diletakkan pada video. Okey, tak payah letak logo sekolah. Kalau dia nak letak logo sekolah lah, nak letak logo kelab lah, nak letak, tak payah. Dia hanya benarkan logo Kementerian Pendidikan sahaja. Okey, dia mestilah karya yang asli. Okey, tak pernah masuk mana-mana pertandingan sebelum ni. Okey, peserta digalakkan menggunakan skor muzik asal atau bebas hak cipta. Okey, jika menggunakan track muzik komersial atau hak milik orang lain, peserta perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak berkenaan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hak cipta. Okey, yang ini sebenarnya kita dapat kenal pasti tahun lepas. Tahun lepas bila kita buat pertandingan 2 minit anti bully tu, bila kita nak gunakan balik video tu, okey, untuk kita ada buat program sembang sasiah kan. Tuan-tuan puan-puan ingat, kita nak gunakan balik video tu, kita ada sekatan kerana penggunaan muzik yang dimiliki oleh orang lain. So untuk TikTok ni pun sebenarnya pemenang-pemenang di peringkat negeri ni, selalunya kami di negeri akan guna balik TikTok tu untuk kita buat program. Okey, jadi kita berharap tuan-tuan dan puan-puan buatlah muzik sendiri. Okey, jangan ambil muzik orang lain. Tapi kalau nak ambil juga, mintalah kebenaran. Okey, TikTok ni 1 ke 2 minit saja, tak payah nak buat TikTok sampai 5 6 minit, 10 minit. Okey. Peserta mestilah memastikan karya menghormati masyarakat majmuk serta tidak mengandungi unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak dan sebagainya. Okey, apa maksudnya sekarang ni? Maksud dia bila dia kata menghormati masyarakat majmuk, seboleh-bolehnya kita tak nak ada unsur perkauman di situ. Okey. Kemudian kalau sebelum ni bila kita sebut sahaja PPDA, keluar gambar tengkorak, keluar gambar jarum, kita tak nak. Kalau boleh kita nak, bukan kalau boleh, kita nak video tersebut atau TikTok tersebut dia lebih positif. Penyampaian maklumat dijalankan, dilakukan tetapi dari sudut yang positif, bukan dari sudut yang negatif. Okey. Kemudian cara penyertaan tu nanti boleh lihat. Akaun TikTok
murid yang masuk ni perlu ditetapkan open public. Janganlah pula pergi apa private. Bila private nanti juri tak boleh nak tengok sebab kita akan buka di TikTok murid-murid yang masuk ni. Okay, so kalau you murid ni private kan kita tak boleh tengok. Okay. Tu TikTok. Alright. Seterusnya adalah anugerah penarafan untuk guru. Okay. Guru juga kita ada tiga kategori. Okay. Yang pertama adalah anugerah tokoh guru disiplin. Okay. Yang kedua adalah anugerah tokoh guru PPDA. Dan yang terkini tahun ini disadangkan adalah anugerah tokoh guru KPJ. Tahun lepas tak ada. Tahun ni kita angkat KPJ. Okay, so ada tiga tokoh guru yang kita telah angkat. Yang mana dah dapat tahun lepas. Okay, tokoh guru tahun lepas. Di peringkat kebangsaan eh. Kita tak cakap di peringkat negeri. Kalau you dapat di peringkat negeri, nak cuba bertanding pergi peringkat kebangsaan tahun ni boleh. Tapi kalau tahun lepas telah diangkat pergi ke peringkat kebangsaan, okay, bagi disiplin sekolah menengah kita ada Puan Nurhayati daripada SMK DTHO yang telah diangkat sebagai tokoh guru peringkat kebangsaan. Dan bagi PPDA kita ada Mr. Chandra, okay, daripada SMK Kepung Baru, juga diangkat ke peringkat kebangsaan. Okay, jadi dua orang ni tak boleh masuk tahun ni. Boleh bantu rakan-rakan yang nak masuk, boleh tolong. Okay, tapi bagi guru yang dicalonkan, yang diangkat sebagai tokoh negeri, kalau tak silap saya, bagi disiplin adalah Mr. Pativan daripada SJKT Sentul dan juga Puan Nurul Huda daripada SMK Tinggi Setapak bagi PPDA. Yang dua ni boleh masuk untuk dicalonkan ke peringkat kebangsaan bagi tahun ni lah. Okay, anugerah tokoh guru KPJ tak ada lagi. So tahun ni siapa yang berminat boleh mencalonkan diri sendiri. Okay, dan tak apa tuan-tuan dan puan-puan, calonlah diri tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tengoklah syarat-syarat dia. Kalau rasa tuan-tuan dan puan-puan layak, calonlah diri tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebab ini adalah satu platform di mana kita cuba untuk menghargai, memberi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Zaman saya jadi guru dulu tak ada tokoh-tokoh guru ni. Duk tunggu jugalah ada ke tak ada tokoh guru. Sampai ke sudah dah masuk PPD, masuk jabatan pun tak ada tokoh guru. Sampailah tahun lepas kalau tak silap saya diadakan kategori guru ini untuk kita memberi pengiktirafan terhadap hasil buat tuan-tuan dan puan-puan di sekolah. Okay. Alright, next. Adalah pengurusan. Okay, pengurusan ni sama macam pengurusan tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni. Okay, kita ada anugerah pengurusan KPJ Cemerlang, anugerah pengurusan PPDA Cemerlang, and then kita ada anugerah pengurusan laluan PPDA Cemerlang, kemudian kita ada anugerah pengurusan pengawas Cemerlang, dan kita ada anugerah pengurusan sasiah Cemerlang. Okey, penilaian kendiri oleh JPN. Maksudnya apa? Untuk pengurusan ni, okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan buat dulu kendiri di sekolah masing-masing. Kita dah bagi instrumen, okey. Isi instrumen tu based on the evidence yang tuan-tuan dan puan-puan ada di sekolah. Kemudian submit markah tersebut, borang tersebut kepada kami berserta dengan markah. Dan kita akan membuat penilaian di peringkat JPN. Kemudian yang terbaik antara yang baik ni, okay, kita akan angkat untuk dihantar ke peringkat kebangsaan satu menengah, satu rendah. Yang akan mendapat pengiktirafan kebangsaan. Yang ini dia bukan pertandingan eh. Ini pengiktirafan. Maknanya bila kita angkat tu, you akan diiktiraf lah pengurusan Cemerlang peringkat kebangsaan. Yang nombor 12 tu, pengurusan sasiah Cemerlang tu adalah pengurusan disiplin sebenarnya. Kita tukar nama. Instrumen dia masih sama lagi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, tahun lepas kita ada kategori SSDM. Okay, tapi tahun ini kategori tersebut telah dimansuhkan kerana itemnya telah dimasuk sekali dalam pengurusan sasiah Cemerlang. Okay, justify dia kerana SSDM ni adalah kerja buat. Dia adalah operasi. Jadi kalau kita nak bagi
pengiktirafan dari sudut pengurusan tu dia kurang sesuai. Jadi kita dah slot in masuk dalam pengurusan sukses cemerlang. Okay, next. Adalah kategori baru, okay, yang diperkenalkan. Yang mana kategori ni sebenarnya pernah berlaku dah sebelum ni, 2015 sampai 2019 buat. Cuma 2020, 2020 tu dia stop, tak ada. Iaitu anugerah amalan terbaik Sasiah Cemerlang dan anugerah amalan terbaik pendidikan pencegahan, pendidikan pencegahan. Okey, kalau tengok anugerah ini, dua anugerah ini, okey, penilaian oleh JPN, kemudian dia ada penilaian khas juri KPM, iaitu pembentangan secara online. Jadi, yang berminat untuk masuk anugerah amalan terbaik ini, mereka perlu membentangkan, jika terpilih pergi ke peringkat kebangsaan lah eh, perlu membentangkan secara online di depan juri-juri kebangsaan. Okey, kita akan, juri akan nilai amalan terbaik yang pihak sekolah tuan-tuan dan puan-puan buat untuk diangkat dan diberi anugerah di peringkat kebangsaan. Bagi anugerah ini juga, kita memang telah, pihak KPM telah masukkan juga dalam borak apa, garis panduan tu. Okay, alright. Amalan terbaik pengurusan Sasiah. Okay, kalau kita tengok, dia adalah satu usaha untuk menggalakkan penglibatan guru dengan inovasi dalam menyelesaikan masalah yang dikesan. Okey, hasil daripada amalan terbaik ini dapat dikongsi dan diimplementasikan oleh semua sekolah serta menjadi penanda aras di peringkat KPM. Kalau saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, amalan baik ini contoh dia masa tahun 2018, okay, yang mana kami di PPD Keramat sama-sama dengan sekolah. Okey, contoh di PPD Keramat ni kita angkat satu program yang kita panggil program maksum. Okey, ada sekolah yang angkat, SMK DTHO telah angkat program traffic light untuk kehadiran. SK Seri Bonus angkat kadet kehadiran. Okey, sebab masa tu kalau kita tengok 2019 tu adalah, 2019-18 tu adalah tahun yang mana kita nak tingkatkan kehadiran, nak capai 95%. Okey, so banyak sekolah diambil amalan terbaik untuk peningkatan kehadiran. Okey, tapi untuk tahun 2020 ni dan 2021 ni kita tengok isu kehadiran murid ni dia masih lagi menjadi isu sebenarnya di peringkat sekolah, di peringkat PPD, jabatan dan juga KPM. Tetapi kita tidak, bila dah PDPR ni lain pula konsep dia. So kalau kita nak cakap anugerah amalan terbaik Sasiah Cemerlang ni, mungkin okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan buat dari sudut macam mana tuan-tuan dan puan-puan mengekalkan amalan baik di kalangan murid-murid. Okay, ada sekolah, kalau saya tak ingat, kalau tak silap saya lah eh, masa 2018 tu ada sekolah dia buat amalan baik apa, pakai kasut frog, kasut frog. Kasut dia pakai kasut yang khas yang disediakan untuk pergi ke toilet. Okay, so ada juga sekolah yang buat amalan terbaik dia, dia buat macam DJ konti radio. Banyaklah. Tuan-tuan puan-puan boleh google dalam internet, boleh tengok, boleh sharing. Okay, banyak. Kalau tuan-tuan puan-puan rajin, saya selalu juga tengok ada seorang kaunselor sekolah kita, Puan Aiza daripada SMK Ceras. Dia rajin. Dia memang blog dia memang banyak dia share, dia apa, dia kumpul semua simposium ham sekolah-sekolah yang menang daripada di peringkat kebangsaan ada dalam blog dia, dan dia ada share apa amalan baik yang mereka buat. Kalau tuan-tuan puan-puan rajin, bolehlah singgah ke blog dia. Kak Aizah eh, saya promosi sikit. Okay, so itu untuk amalan Sasiah Cemerlang. Amalan terbaik pendidikan pencegahan ni adalah baru. Ni juga adalah kategori baru yang sebelum ni tak pernah bentang. 2018 tak pernah, 2019 sebelum-sebelum tak pernah bentang. Ketangan ada. So this is the new one lah. Okay, untuk yang berminat sertai. Okay, yang ini adalah pertandingan.
dia bukan sekadar pengiktirafan. Bermakna di peringkat kebangsaan nanti mereka akan bagi Johan, naib Johan ketiga, keempat dan kelima. Maknanya dia ada ranking nanti. Okay. Okay, so seterusnya. Dah habis dah ni. Okay, saya telah buka sebenarnya penyertaan. Okay, mengikut link yang diberikan tu, saya sebenarnya dah share link ni dengan PKM kepada semua PKM melalui Telegram PKM WPKL. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh minta dengan PKM lah. Tapi saya dah share kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga masuk. Untuk penyertaan sekolah menengah, boleh pergi ke bit.ly SEM SM 2021. Untuk sekolah rendah, boleh pergi ke bit.ly SEM SR 2021. Okey, yang ini adalah untuk mendaftar. Kalau tuan-tuan puan-puan nak masuk, daftarlah dulu. Sebab based on penyertaan ni sahaja yang kita akan turun ke sekolah untuk membuat penilaian. Yang mana tak daftar, okey, tahun lepas terjadi, okey, dia kata saya ingat boleh daftar satu kategori je, puan. No. Satu sekolah, you boleh daftar more than one kategori. Maknanya kalau katakan sekolah tu memang semua guru-guru dia hebat, cemerlang, terbilang. Pengawas nak masuk, disiplin nak masuk, PPDA nak masuk, tokoh guru nak masuk, tokoh murid nak masuk, amalan nak masuk, boleh. Tak ada masalah. Masuklah selagi apa you nak masuk, you masuk. Cuma yang kategori murid tu tadi, yang pertandingan TikTok dengan pertandingan poster digital tu, satu murid, satu penyertaan saja. Nah, jadi kalau sekolah katakan nak buat banyak, pastikan murid dia adalah murid yang berlainan. Tak boleh murid yang sama. Okay. So ini untuk penyertaan. Silalah daftar kerana setakat next slide please. Setakat jam 2 petang tadi, okay, bagi sekolah menengah zero. Tak ada satu pun sekolah yang daftar. Okay, saya tak ada kecewa. Okay, sebab saya yakin sebenarnya ada. Okay, sebab ramai dah call saya tanya. Okay, cuma mungkin mereka belum buat kendiri, so mereka belum hantar penyertaan. Untuk sekolah rendah, tahniah. Tahniah saya ucapkan kepada sekolah-sekolah yang telah menghantar penyertaan. Okay, tengok SJKT Sentul ni. Berapa kategori tu? Empat kategori masuk. Tak ada masalah. Okay, SJKT Fletcher. Okay, SK Sentul 2. SK Taman Sri Rampai, SJKT Sentul, SJKT Sentul, SJKT Cheras, SJKT Cheras, SJKT Sentul, SJKT Sentul, SK Batu Muda. Di manakah SJKC? Tak nampak SJKC-nya. Okey, tapi saya yakin dan percaya SJKC itu pasti akan ada nanti kerana dah ada berapa PKM yang call saya. Okay, dan ini juga merupakan satu taparan yang hebat kepada SK, di mana SJKT kita nampak 3 SJKT dah masuk ni, SK pun baru 3. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan ada lagi masa lebih kurang 12 hari untuk membuat penilaian kendiri dan seterusnya menghantar penyertaan kepada kami. Okay, penyertaan kita akan tutup sehingga 15 Oktober. Okay, untuk kami buat penilaian di peringkat negeri. Okay, so next, terima kasih. Okay, terima kasih ni untuk slide yang ini saja. Okay, next kita akan go through, saya nak tunjuk juga kepada tuan-tuan dan puan-puan link yang ada semua bahan-bahan berkaitan dengan simposium HEM ini. Okay, so kita buka kepada link. Okay, ini adalah bila tuan-tuan dan puan-puan buat link tadi tu yang saya share di muka surat depan sekali tadi. Okay, yang ada QR code tu. Buka sahaja link ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat masuk ke Google Drive yang mengandungi semua apa maklumat berkaitan dengan simposium HEM. Alright. Sekejap ya. Okay.
Bila buka dalam link tersebut, dia ada beberapa folder yang mengandungi bahan-bahan simposium HEM. Yang pertama, yang bawah sekali tu, yang ada gambar tu, ada PDF tu adalah garis panduan penarafan. Yang tadi saya baca tu, saya abstrak daripada sini. Okey, boleh buka ayah? Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka PDF ni, okey. Dia mengandungi garis panduan yang sangat detail. Okey. Kita go through sikit lah. Saya tak akan baca semua. Okey. Saya akan go through sikit sahaja. Okey. Naik atas ayah. Alright. Ini adalah pengenalan objektif. Okey. Kemudian matlamat. Okey. Kemudian. Sekejap ya. Okey. Kemudian ini pula saya dah tunjuk tadi, iaitu dia punya time frame dia. Okey. Next. Atas lagi. Okey, ya, ini adalah kategori-kategori dia. Kita dah pecahkan mengikut murid, okey, kita dah pecahkan mengikut guru dan juga kita dah pecahkan mengikut pertandingan juga, okey. Kemudian next, saya go through je ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak bacalah sebab nanti terlalu banyak, saya ada sejam saja nanti tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian kalau kita tengok lampiran, mula dengan lampiran satu tu adalah kriteria pemilihan. Okey, kalau kita tengok muka surat 6, okey, alright, yang ini adalah anugerah tokoh murid pencegahan PPDA. Tuan-tuan dan puan-puan tolong baca, okey, apa dia punya kriteria dia. Sama juga dengan tokoh pengawas, okey, sila lihat apa, macam mana cara penyertaan dia. Kemudian tokoh adiwira juga sama, tokoh guru disiplin juga sama, PPDA juga sama, KPJ sama, pengawas, okey, pengurusan pengawas, pengurusan sasia terbaik, pengurusan KPJ terbaik, pengurusan PPDA terbaik, pengurusan laluan PPDA terbaik, pertandingan amalan terbaik pengurusan sasia, pertandingan amalan terbaik PPDA, pertandingan poster digital anti-bully, okey, kemudian pertandingan TikTok PPDA, okey, dan selesai. Okey. Dan bawah tu sekali kalau tengok semua bahan garis panduan dan syarat penyertaan boleh dibuat maik di http://penarafanpengiktirafansasiah2021 atau you just scan the barcode below. Okey. So kat situ dah ada. Okey, next. Ya, kita buka balik-balik kepada folder bahan simposium HEM tu. Okey, kalau kita tengok dalam folder ni, okey, kita boleh nampak ada lagi folder-folder lain. Okey, ada folder pertandingan murid. Okey, kita boleh buka folder pertandingan murid tu ya. Okey, folder pertandingan murid. Dalam folder pertandingan murid ni, tuan-tuan dan puan-puan, akan dapat lihat syarat pertandingan. Poster digital, penilaian pemakaian, and then instrumen pemakaian TikTok dan juga syarat pertandingan. So buka tuan-tuan dan puan-puan, saya takkan go through sebab dia banyak eh. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan stuck di mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tanya pada saya dan saya juga ada JU saya yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jangan risau. Okay, bila-bila saja tuan-tuan boleh tanya. Okay, kemudian untuk pertandingan guru, balik ayah. Untuk pertandingan guru, dia ada dua. Kita terbagi kepada amalan terbaik sasia. Okey. Bila kita buka amalan terbaik sasia, dalam tu ada rubrik rakaman amalan terbaik sasia. Ha, yang ni buka je. Yang ni saya nak tunjuk. Ni rubrik dia. Sebab tu amalan sasia ni dia sedikit complicated lah. Okey. Sebab amalan sasia ni dia nak tengok dia markah, dia ada skema markah dia. Rubrik rakaman. Cuba buka rubrik rakaman tu. Amalan terbaik sasiah dan PPDA tu dia ada markah-markah dia. Okay, you nak dapat markah 9 sampai 10 tu kena guna bahasa yang kelancaran, penguasaan isi kandungan, kefahaman topik, penyampaian, penyusunan logikal dan teratur, kreativiti, kesesuaian dan keberkesanan. So how you want to get the mark?
So tengoklah rubrik ni. Okay, ini yang kita akan nilai nanti. Okay, this is the rubric untuk amalan baik. Dan rubrik dokumentasi. Maknanya nanti kena buat dokumentasi juga. So rubrik dokumentasi pun sama juga. Dia ada rubrik dia. Macam ni you nak gain markah yang banyak. So you kenalah terus aim. Jangan tengok nombor markah 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 9 tu. Untuk pergi ke peringkat negeri dan kebangsaan, terus tengok markah 10 hingga 15 tu. How to get that mark. Okay, idea dia. Okay, macam mana mudah dipahami asli. Okay, ada inovasi, creativity. Okay, program tu mampu untuk menyelesaikan masalah ataupun isu, berpotensi untuk dikembangkan di sekolah lain juga. Menarik minat. Okay, itu creativity. Okay, kemudian apa? Kaedah pelaksanaan dia kita nak tengok. Okay, so mungkin sekarang ni banyak yang secara online. So how kita nak laksanakan benda tu tanpa perlu kita berdepan dengan murid, bersemuka dengan murid. Kemudian the apa bahagian yang paling banyak markah, okay, adalah impact. Sebab whatever you do, we want to see the impact. Okay, kita nak tengok apa impact program kita buat. Kita boleh buat banyak program. Satu sekolah tu kadang-kadang bila saya turun, dia ada berpuluh program. Tapi when come to the impact, it's no impact. So, lebih baiklah tuan-tuan dan puan-puan ada satu program tetapi program tersebut memberi impact yang sangat tinggi kepada sekolah berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan ada berbelas-belas program tetapi tidak ada impact. So, how you want to prove the impact? Tu kita kena ada data. Bila kita nak buat sesuatu program ini, dia mestilah berdasarkan data. What is called is data driven. So daripada data tu baru kita boleh nampak impak. Contoh eh, contohlah, okay, waktu PDPR ini. Mungkin ada sekolah, dia ada buat satu program untuk menggalakkan murid masuk PDPR. So dia ada data, contoh tahun 2020, murid yang menyertai PPD, apa PDPR di sekolah dia, ada yang menyertai masuk online semua lebih kurang 50% contohnya. So bila mereka laksanakan program itu pada 2021, impak dia murid yang masuk menyertai PDPR meningkat menjadi 70%. That's the impact yang kita nak tengok kalau kita bercakap tentang impak. Okay, alright, itu adalah impak. And then paling sikit markah sebenarnya pengiktirafan. Kenapa kita letak markah pengiktirafan ni sikit? Sebab pengiktirafan ini memang susah. Di waktu pandemik ni kita tak banyak buat program di peringkat kebangsaan atau peringkat negeri. So pengiktirafan ni mungkin yang ada pun di peringkat sekolah ataupun di peringkat negeri. Tapi ada sekolah, dia share amalan baik itu dengan sekolah-sekolah lain daripada negeri lain. So kalau sekolah-sekolah lain daripada negeri lain tu bagi sijil penghargaan atau sijil pengiktirafan, that's the impact, that is the pengiktirafan yang you all dapat. And then dokumentasi lah. Okay, so itu adalah rubrik dokumentasi. Okay, next kita tengok rubrik perbentangan. Okay, yang ini saya, dia sama PPDA dengan amalan terbaik sasya tu sama. So saya bagi sekali dua-dua ni. Saya baca terus dua-dua supaya tuan-tuan perempuan yang berminat boleh tengok. Okay. Soalan nanti kita akan jawab di penghujung taklimat nanti. Okay, lepas taklimat daripada cikgu tu kita akan jawab soalan. Okay, boleh buka rubrik pembentangan. Kita boleh tengok sama-sama. Alright. Okay, untuk rubrik pemakaian pembentangan amalan baik, dia sama juga tadi. Okay, dia ada kelancaran, penguasaan isi kandungan dan kefahaman topik, penyampaian, penyusunan logikal dan teratur, serta kreativiti, kesesuaian dan keberkesanan.
Okey, so dia sama juga. Okey, ini tak ada apa sangatlah pembentangan ni eh. Cikgu-cikgu saya rasa tak ada masalah pembentangan ni. Sebab you all cikgu kan hari-hari berdepan dengan murid. So kita pergi kepada syarat pertandingan. Okey, ni garis panduan dan syarat-syarat amalan terbaik. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat. Okey, penilaian dalam pengurusan amalan baik SSDM merangkumi elemen idea, kreatif pelaksanaan. Okey, kita nak tengok idea, kreativiti, kaedah pelaksanaan, impak, pengiktirafan, pendokumentasian. Kalau kita tengok kat situ macam saya cakap tadi, impak adalah markah yang paling tinggi. Okey, ini adalah panduan penulisan dokumentasi. Ah, dokumentasi silap. Saya cakap tesis pula tadi kan. Tesis tu berat sangat macam nak buat master pula. Bawah sikit ya. Okey, panduan penulisan dokumentasi, peserta dikehendaki menyediakan dan mengemukakan penulisan dan dokumentasi yang lengkap. Okey, penulisan perlu mengandungi elemen berikut. Okey. Yang pertama kena ada abstrak, kena ada pengenalan, ada latar belakang masalah, ada penyataan masalah, ada objektif penulisan, teori yang diaplikasikan dalam pendekatan kepada penyelesaian masalah. Okay, teori ni macam teori Maslow, teori, banyaklah teori-teori counseling lah eh. Teori counseling yang kita aplikasikan dalam sistem tersebut. Okay. Kemudian kaedah pelaksanaan, kos pelaksanaan, impak dan kesan, pengiktirafan, kesimpulan, rangka jadual kerja. Penulisan adalah tidak kurang 10 muka surat. Jangan kurang 10 muka surat. Lebih tak apa, okay, tapi jangan kurang. Kemudian dia ada format kulit hadapan, dokumen nak lengkapkan dan maklumat berikut. Okey, kemudian panduan untuk dokumentasi tolong ikut. Jangan tuan-tuan apa-apa suka-suka je nak guna font apa Calibri lah, nak guna font Comic Sans lah, jangan. Okey, dia dah tetapkan guna font Times New Roman atau Arial. Tulisan, saiz tulisan 16 bagi tajuk utama, 14 bagi subtajuk dan 12 bagi penulisan. Gunakan selang 1.5, margin semua dia dah tulis. Tuan-tuan dan puan-puan tolong follow. Okey. Penyediaan slide pembentangan dalam bentuk PowerPoint saja. Walaupun saya tahu guru-guru ni sangat kreatif. You ada Canva lah, you ada apa lagi macam-macam lah apps kan. Tapi untuk yang ini kita hanya akan minta tuan-tuan dan puan-puan buat dalam bentuk PowerPoint saja. Okey. Sediakan 3 slide salinan sebab kita akan beri slide tersebut. Okay, kalau dulu kita perlu save dalam CD, you know, you sediakan. And then penilaian persembahan pembentangan, okay, memandangkan dia akan berada dalam norma baru, maka pembentangan perlu dirakam dan dihantar kepada urusia dalam bentuk fail MP4. Okay, rakaman pembentangan adalah dalam masa 10 minit saja dan penalti akan diberikan kepada yang melebihi 10 minit. Penalti sebanyak 5 markah untuk setiap 1 minit tambahan. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan hantar tu, boleh rekod tu pastikan jangan lebih 10 minit. Okay, saya nak share sikit, slide jangan banyak. Okay, cukup paling maksimum slide yang bagus, paling maksimum dia akan pergi dalam 5 ke 10 slide saja. Okay, tapi slide-slide tersebut sangat berinformasi, okay, sangat padat, yang mana kita boleh bercakap dalam masa 10 minit itu, dalam 3 slide pun sebenarnya kita boleh bercakap dalam masa 10 minit. Kalau you terlalu banyak slide, contoh you ada 50 slide, nanti you nak habiskan 50 slide tu dalam masa 10 minit, dia takkan selesai. Dia akan jadi laju. So pembentangan tu jadi sangat tak cantik. So the tips is you jangan terlalu banyak slide. Okay. Tetapi lebih banyak penerangan. Dan satu slide tu mungkin kita boleh masukkan 2-3 perkara. Okay. Pandai-pandailah susun slide tu untuk nampak lebih kreatif. Okay. So wakil perlu hantar 15 Oktober. Okay, so ini adalah borang pemakahan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat nanti. Okay, boleh nilai sendiri nanti. Sendiri tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, sebelum dihantar kepada kami di peringkat sekolah, di peringkat negeri. Okey, ini adalah tadi kita tengok pertandingan ya tadi. Bahan Simposium M bawah pertandingan. Saya tengok tadi amalan terbaik Sasiah dengan amalan terbaik PPDA. Baik, balik ayah. Kita pergi pada bahan Simposium M. Okey, untuk tadi pertandingan guru eh. Ini kita pergi pada pengurusan terbaik. Pengurusan terbaik ada 5 instrumen yang tuan-tuan puan-puan boleh tengok. Okey, itu instrumen pengurusan SASIA. Okey, instrumen pengurusan PPDA, instrumen pengurusan pengawas, instrumen pengurusan KPJ dan juga instrumen pengurusan laluan PPDA. Okey, saya takkan buka one by one lah sebab dia terlalu banyak. Tuan-tuan boleh buka, kalau ada sebarang masalah boleh tanya. Okey, next patah balik kita tengok penarafan tokoh murid. Okey, penarafan tokoh murid juga sama, borang dia sebenarnya lebih kurang sama, iaitu borang pencalonan tokoh adiwira, tokoh KPJ, tokoh pengawas, okey, instrumen tokoh murid dan garis panduan dan syarat anugerah. Okey, boleh tengok. So you all boleh download, boleh isi dan boleh hantar pada kami. Okey. Kemudian penarafan tokoh guru pun sama juga kalau kita tengok borang dia. Okey, ada borang pencalonan bagi kategori guru KPJ, guru disiplin, okey. Kemudian anugerah tokoh guru PPDA dan borang pencalonan anugerah guru PPDA. Okey, so itu adalah bahan-bahan yang ada dalam bahan Simposium HEM. So, di peringkat saya, di peringkat kami iaitu di unit disiplin, saya rasa selesai. Sudah taklimat berkaitan dengan garis panduan, penarafan dan pengiktirafan pengurusan pembangunan sasaran murid bagi tahun 2021. So saya tamat dulu untuk pembentangan garis panduan ini untuk saya beri laluan kepada pegawai bimbingan dan kaunseling untuk memberi taklimat berkaitan dengan penarafan dari sudut bimbingan dan kaunseling. Dijemput Cik Junaida. Terima kasih Puan Sarafiza. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Sarafiza binti Abdul Rahman, Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan mungkin di sini pegawai-pegawai yang lainlah, ya, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid JPWPKL, pegawai-pegawai PPD, ya, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Ketua Guru Disiplin, Guru Disiplin, ya, Guru-guru KPJ dan guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Wilayah Persekutuan Mercu Kegemilangan. Salam kita jaga kita, ya. Baik. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur alhamdulillah dapat kita bertemu pada kali ini berkumpul bersama-sama untuk penerangan berkaitan penarafan dan juga pertandingan kerjaya Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Dan ribuan terima kasih juga kepada Puan Sarafiza ya kerana sudi menjemput saya ya, Pegawai Meja Bimbingan dan Kaunseling untuk menyampaikan berkaitan ini berkaitan penarafan dan pertandingan kaunseling kerjaya. Dan juga harap semuanya masih segar bugar lah ya, dan didoakan sihat sejahtera hendaknya. Baik, kita teruskan ya. Okey. Tak keluar pula ya. Puan share dulu Puan. Puan share dulu. Dekat. Share dulu. Okey share. Kita nampak tak? Mundur.
keluar ya. Nampak tak? Oh, tak keluar ya. Sekejap ya. Puan letak di bahagian window. Okay, window eh. Share screen. Share bahagian window. Okay, tu dia. Okay, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Gitulah ya. Ada masalah teknikal bila kita di dalam talian ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okay, ni dia ya. Penarafan serta pertandingan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya murid peringkat kebangsaan tahun 2021 kepada PKHL Ewan Murid, PKHM dan juga guru bimbingan kaunseling, guru disiplin dan semualah yang sedang menonton pada hari ini. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pengenalan berkaitan penarafan perkhidmatan kaunseling dan pertandingan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya murid peringkat kebangsaan tahun 2021. Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Sarah Fiza, pegawai meja bimbingan dan kaunseling ni dan juga pegawai disiplin asasia sebenarnya satu di bawah BPHSH. Tujuannya adalah untuk memberikan pengiktirafan dan juga memperbanyakkan lagi pertandingan murid, memberikan murid peluang mendapat CJ di peringkat kebangsaan. Itu sebenarnya lah dia punya pengenalan dan juga matlamat penarafan dan juga pertandingan perkhidmatan kaunseling tahun 2021 ni. Okey, kalau kita lihat di sini, objektif pelaksanaan penarafan dan pertandingan ini adalah seperti berikutlah, seperti mana yang saya katakan tadi, mengiktiraf perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, meningkatkan pelaksanaan. Maksudnya apabila kita, apabila guru bimbingan dan kaunseling ataupun perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ataupun HEM tu sendiri apabila memasuki pertandingan ataupun penarafan dapat melihat sejauh mana tahap ataupun bagaimana mereka boleh memperbaiki perkhidmatan mereka di sekolah. Contohnya lah kalau kehadiran ataupun contohnya masalah minda sihat, isu minda sihat. Apabila perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tu HEM tu sendiri, ia melaksanakan inovasi atau intervensi, dapat melihatlah penambahbaikan murid itu ya semakin bertambah dari semasa ke semasa. Okey, membangunkan sasiah, mengukuhkan disiplin, memantapkan pendidikan kerjaya dan meningkatkan kesejahteraan mental murid dalam kebiasaan baru. Seperti mana yang saya terangkan tadilah, memantapkan lagi perkhidmatan HEM tu sendiri, bimbingan dan kaunseling dan disiplin di sekolah ya. Meningkatkan lagi 3.4, meningkatkan potensi mencungkil kreativiti murid-murid di sekolah melalui pertandingan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya murid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini adalah merupakan jadual pelaksanaan ya. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru bimbingan kaunseling JPWPKL dah maklum tentang berkaitan penarafan dan pertandingan ini. Kerana JPWPKL dah buat penataran di peringkat MGKKL dan telah dimaklumkan dan telah diberikan berkaitan garis panduan ya. Jadi mereka dah maklum tentang ini dan pada hari ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut dan lebih mendalam lah insyaAllah ya. Okey. Pada waktu ini guru-guru bimbingan dan kaunseling sedang menjalankan penilaian kendiri di sekolah. Ya. Penilaian kendiri sekolah ni akan dijalankan daripada 9 Ogos sehingga 15 September 2021. Kemudian penilaian daerah 16 hingga 30 September, penilaian negeri 1 hingga 20 Oktober, penilaian kebangsaan 21 hingga 30 Oktober, penganugerahan kebangsaan 8 hingga 10 November. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat saya lah, di peringkat bimbingan dan kaunseling ni, kami dimaklumkan akan dilaksanakan penganugerahan kebangsaan pada tahun ini di Pahang. Di Pahang nanti. InsyaAllah kalau tak ada PKP, kita boleh, yang menang boleh terbang ataupun pergi ke Pahang pada tahun ini. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau tengok jadual ni, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk penarafan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling terdapat 7 kategori ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang pertama adalah merupakan pengurusan pembangunan dan pengembangan sasiah terpuji gemilang di mana pencalonan di peringkat JPN 1 sekolah rendah dan 1 sekolah menengah. Di peringkat kebangsaan, okay, kita hantar ni peringkat JPWPKL ni Kuala Lumpur hantar 1 yang terbaik rendah, 1 yang terbaik sekolah menengah dan di peringkat kebangsaan di Pahang nanti mereka akan memilih 5 yang terbaik. Maksudnya mereka akan pilih 5 yang terbaik. 5 terbaik tu akan bertanding antara satu sama lain.
Jadi akan memilih 5 di antara tu adalah yang terbaik. Itu peringkat kebangsaan lah. Okey. Yang kedua, pengurusan kerjaya efektif. Yang ketiga, pengurusan program minda sihat proaktif. Yang kelima, pengurusan perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling cemerlang. Yang keenam, pengurusan kaunseling dan kerjaya murid cemerlang. Yang ketujuh, pengurusan kaunseling dan kerjaya murid cemerlang. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia tidak jauh lari daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas pun sama, 5 kategori di peringkat sekolah dan 2 kategori tu, 1 PPD dan 1 JPN. Kalau kita ingat lagi lah pada tahun lepas nama-nama sekolah yang menang, SMK Desa Tun Siun, SJKC Munyi, SK Sungai Pencala, SK Desa Tasik, SMK Ceras. Malah ada satu sekolah yang guru bimbingan kaunseling latihan dalaman menang penarafan 4 bintang, itu SJKT Kampung Pandan. Walaupun bukan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, tapi sahut cabaran ni masuk bertanding penarafan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling peringkat kebangsaan tahun 2020 tahun lepas. Jadi pada tahun ini saya mengalu-alukan guru bimbingan dan kaunseling agar memasuki penarafan ini dengan memberi penilaian penilaian kendiri yang sepatutnya, yang setara dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang tu sekolah tu memang bagus, macam-macam program, tapi bila letak penarafan tu markah rendah-rendah. Jadi sayanglah, sebenarnya layak tapi tidak meletakkan markah yang sepatutnya. Baik. Kemudian 11.2 ni pertandingan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya murid. Okey. Sebenarnya tak lari daripada tahun lepas. Sama tuan-tuan dan puan-puan. Cuma tambah satu je, iaitu TikTok Energizer. Baik, kita tengok balik. Baik. Yang pertama, video inspirasi kreatif nilai dan sasia murid. Baik. Dia terus daripada negeri terus dihantar ke kebangsaan, dan kebangsaan akan pilih 5 terbaik, sekolah rendah dan sekolah menengah. Baik. Jadi untuk video inspirasi kreatif nilai dan sasia murid ni, dia biasanya dalam pertandingan itu memerlukan 5 orang murid dan juga 1 guru pembimbing. Yang kedua, video aspirasi kerjaya. Okey, video aspirasi kerjaya, sekolah hantar dulu ke, maksud saya sekolah terus hantar ke peringkat kebangsaan, dan kebangsaan akan pilih 5 yang terbaik. Sama juga 5 orang murid dan 1 guru pembimbing. Baik. Yang ketiga, infografik kerjaya. Okey, infografik kerjaya, sekolah perlu hantar pencalonan, status pencalonan ke negeri dulu, ke JPWPKL. Kemudian JPWPKL akan pilih yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Baik, untuk TikTok Energizer, TikTok Energizer ni pun sama. Hantar dulu ke JPWPKL, kemudian JPWPKL akan pilih yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Kemudian inovasi dan kreativiti minda sihat murid sejahtera. Baik, ini hantar ke JPWPKL dan JPWPKL akan pilih yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Baik, untuk inovasi dan kreativiti minda sihat murid sejahtera ni, dia berbeza sedikit dengan pertandingan yang lain kerana perlu menyediakan 15 slide PowerPoint dan juga 2 muka surat sinopsis berkaitan pertandingan itu. Untuk inovasi dan kreativiti minda sihat murid sejahtera ni, biasanya dalam dia punya syarat tu mesti 5 orang murid dan 1 guru pembimbing. Baik, yang terakhir bagi pertandingan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya murid ni, video animasi sayangi diri utamakan keselamatan diri. Ini hantar ke JPN dan kemudian JPN akan pilih yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Ini pun samalah, dia punya syarat mesti 5 orang murid dan 1 guru pembimbing. Baik, seterusnya penghargaan kepada murid dan guru bimbingan dan kaunseling. Terdapat 4 penghargaan, maksudnya ini adalah kategori khas. Yang pertama, ikon inspirasi pembimbing rakan sebaya. Sekiranya ada rasanya PRS-PRS yang di peringkat JPWPKL ni yang layak, hantar dulu ke JPWPKL, kemudian JPWPKL akan hantar ke peringkat kebangsaan. Pada tahun lepas, Alhamdulillah untuk ikon inspirasi pembimbing rakan sebaya, kita menang peringkat kebangsaan. Iaitu sekolah rendah, kategori sekolah rendah, itu SK Desa Tasik. Menang peringkat kebangsaan. Jadi pada tahun ini kita masuk lagi, kita memberikan persaingan sengit di peringkat kebangsaan, insyaAllah. Yang kedua, ikon inspirasi murid terbilang.
ya, satu pencalonan hantar ke JPN dan JPN akan pilih yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Yang ketiga, ikon inspirasi guru bimbingan dan kaunsel sepenuh masa cemerlang. Sama hantar dulu ke peringkat JPN. Yang keempat, tokoh kepimpinan kaunseling. Hantar dulu ke peringkat JPN dan JPN akan hantar ke peringkat kebangsaan lah. Ya, ni yang keempat-empat kategori ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan layak. Kadang-kadang memang layak tapi tak nak masuk. Itu yang kita rasa rugi ya. Kita rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa layak, banyaklah program-program yang telah dijalankan, banyak pengiktirafan yang telah diterima. Jangan ragu-ragu. Masuk ya. Mungkin untuk menang tu amat cerah ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke seterusnya. Okey, ni saya lihat di sini terlupa ya. Baik, pertandingan ni terbuka bagi sekolah rendah 10 hingga 12 tahun. Bagi sekolah menengah 13 hingga 19 tahun. Ya. Baik, untuk hadiah penarafan, sijil dan piala iringan. Ya. Untuk hadiah pertandingan ataupun pertandingan murid lah, pertandingan kerjaya kaunseling tu, tempat 1 hingga 3 dapat wang, piala dan sijil. Lepas tu tempat sagu hati ada dua tempat hanya memperolehi sijil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Syarat-syarat penyertaan bagi penarafan. Okey, pencalonan terbuka kepada unit bimbingan dan kaunsel sekolah rendah dan menengah yang dipilih melalui penilaian kendiri peringkat sekolah. Ha, tu dia dia. Menilai dulu, sekarang ni memang guru-guru bimbingan dan kaunsel sedang menilai ya, mengikut kategori berapa yang mereka boleh nilai untuk perkhidmatan bimbingan dan kaunsel di sekolah. Kemudian, apabila telah menilai di peringkat sekolah, dihantar ya, kita akan menilai pula di peringkat daerah ya, nanti ada juri-juri yang akan dilantik untuk menilai di peringkat daerah, kemudian dan terbaik akan hantar ke peringkat negeri. Peringkat negeri yang terbaik kita pilih, yang terbaik itu kita hantar ke peringkat kebangsaan di mana setiap kategori satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah ya. Jangan risau, jangan ragu-ragu tuan-tuan dan puan-puan ya, guru-guru bimbingan dan kaunseling yang disayangi. Sebenarnya kalau anda hantar, anda memang orang kata untuk menang tu memang orang kata cerah sekali. Ya. Baik. Sebab kita macam tahun lepas, ya. Ada yang dia memberi penilaian kendiri. Tu kadang-kadang tak sangka. Dia letak rupanya markah 67 tu itulah paling tinggi pada kategori tu pada waktu tu. Tetapi apabila kita minta, okey tak apa. Hantar PowerPoint, sinopsis dan bentang. Apabila sekolah tu bentang memang layak pun dan kita hantar pula ke peringkat kebangsaan dan menang pula. Jadi jangan ragu-ragu. Kadang-kadang tu apa yang kita buat tu dah terbaik di sekolah dan bermacam-macam program yang telah kita laksanakan. Dan lagi pada waktu PDPR ni kan. Macam-macam lah program, mari masuk ke PDPR. Ayuhlah muridku sayang. Ya, jomlah ke sekolah. Jomlah ke PDPR. Sayangi gurulah. Itu semua boleh digunakan untuk orang kata intervensi atau inovasi ataupun orang kata program yang dijalankan di perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Baik. Okey, kemudian akan dinilai peringkat kebangsaan satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah lah. Baik, bagi instrumen penilaian penarafan instrumen penilaian adalah seperti lampiran lampiran H pada garis panduan tu. Dan setiap penarafan tu, setiap kategori penarafan tu kena hantar 15 slide dan sinopsis tidak lebih 2 muka surat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya cuma nak terangkanlah memberikan penerangan dengan lebih lanjut berkaitan syarat penyertaan pertandingan kerjaya dua kategori ni, iaitu ilham ilham dan ekspresi minat kerjaya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu hantar terus ke peringkat kebangsaan di mana telah diletakkan email di sini, email penyertaan, hantar ke email yang telah tertera di hadapan. Dan juga untuk pertanyaan dan keterangan lanjut boleh hubungi alamat yang telah tertera di hadapan, itu sekretariat dan juga nombor telefon yang telah tertera di hadapan. Cuma untuk syarat penyertaan pertandingan kerjaya dua kategori ni je, terus hantar ke peringkat kebangsaan. Yang kategori lain hantar ke peringkat JPN dahulu. Ya? Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan link di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca lebih lanjut berkaitan pertandingan-pertandingan ataupun penarafan-penarafan. Ya? Di mana di sini apabila tuan-tuan dan puan-puan klik akan keluar seperti ini. Laman web utama, garis panduan, pertandingan,
dan penghargaan ya, download borang penyertaan. Ha, di sinilah ya tuan-tuan dan puan-puan perlu download borang penyertaan. Dan dia akan keluar seperti ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap nampak ya. Ataupun saya perlu besarkan. Ha, di sinilah akan keluar contoh borang penyertaan. Ini adalah merupakan instrumen penilaian pengurusan program minat sihat proaktif sekolah rendah. Ya, inilah dia contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni guru-guru bimbingan dan kaunsel sedang menilai diri sendiri berdasarkan instrumen ini. Ya, mereka boleh menilai dan meletakkan markah yang telah tertera di situ. Contohnya nombor satu tu. Okey, satu untuk prestasi minimum, yang kedua sederhana, yang ketiga baik, keempat cemerlang, yang kelima amat cemerlang. Ha? Jadi mereka letak di situ markah. Dan mereka perlu tambahkan, ya. Ha, begitu juga dengan untuk pertandingan kerjaya murid. Ada juga instrumen seperti ini di mana menyatakan okey, contohnya apa tajuk, apa tema, syarat-syarat, ya. Borang, nama sekolah, ya, dan juga berkaitan pertandingan tu, penerangan berkaitan pertandingan itu, ya. Okey. Okey. Ini berkaitan pengurusan di peringkat JPWKL lah. Ya, okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, surat secara rasmi insya-Allah akan di-email pada esok hari. Kerana memang berkaitan penataran ni, penarafan ni memang kita telah terangkan kepada guru bimbingan dan kaunseling. Cuma untuk mengeluarkan surat secara rasmi, peringkat JPWKL sedang menyediakan satu link yang memang kita sekarang ni untuk memudahkan guru bimbingan dan kaunseling untuk penarafan, kita dah siap dah. Siap MyLink. MyLink di mana adanya Google Form yang terus letak markah. Jadi memudahkanlah guru bimbingan dan kaunseling letak markah dan juga pengiraan. Ya, baik. Okey. Okey, untuk peringkat JPWKL, guru-guru bimbingan dan kaunseling wajib menghantar dua penyertaan bagi penarafan. Ya, di mana kategori pengurusan perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling cemerlang, ini wajib. Semua guru bimbingan dan kaunseling di sekolah lah, sekolah satu pencalonan bagi sekolah wajib menghantar kategori pengurusan perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling cemerlang. Kerana apa? Kerana bagi kategori ini ia sama dengan instrumen penilaian kendiri di mana pegawai PPD ataupun pegawai JPWKL datang memantau. Sama dia punya instrumen. Ya? Jadi ini memang wajib dihantar oleh semua sekolah ke JPWKL. Ya? Yang kemudian B, wajib mana-mana salah satu kategori penarafan yang lain. Maksudnya setiap sekolah wajib menghantar dua kategori penarafan. Satu kategori perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling, satu lagi kategori yang lainlah selain perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling cemerlang. Ya? Dan satu lagi, setiap sekolah wajib menghantar sekurang-kurangnya satu pertandingan kaunseling kejaya murid. Ya? Baik. Okey, bagi pertandingan kejaya, semua pertandingan hantar ke JPN kecuali tadilah yang telah dinyatakan tadi, ilham dan video eksplorasi kejaya memang terus perlu hantar ke PPSH KPM. Baik, untuk peringkat penghakiman ataupun penjurian bagi penarafan dan pertandingan kaunseling kejaya murid, okey, sekarang ni guru bimbingan kaunseling sedang melaksanakan penilaian kendiri dan sedang mencarilah ataupun sedang membuat video untuk memasuki pertandingan. Okey. Kemudian akan diadakan, juri akan dilantik oleh JPN lah ya, untuk penilaian peringkat PPD. Kemudian juri juga akan dilantik oleh JPN untuk peringkat negeri untuk dihantar ke kebangsaan. Ya. Yang terbaik akan dipilih ke kebangsaan di mana penilaian JPN berserta PowerPoint, 15 muka surat PowerPoint dan sinopsis, 2 muka surat sinopsis. Ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan surat yang akan saya email pada esok hari. Ya, di sini telah tertera lah berkaitan objektif ya, dan juga wajib yang dihantar apa ya, kategori yang wajib yang dihantar dan jadual pelaksanaan penarafan dan pertandingan kaunseling kejaya murid ni. Dan juga adanya di sini, kalau lihat di sini adalah MyLink yang perlu boleh diklik ya untuk menghantar penyertaan ya. MyLink penarafan dan juga MyLink pertandingan bagi kejaya murid ya. Ini dia, apabila tuan-tuan dan puan-puan klik tu, untuk penarafan BNK JPWKL tahun 2021 dia akan keluar macam ni. Apabila tuan-tuan dan puan-puan klik, akan keluar Google Form. Ya, Google Form
dan terus letak markah. Di situ dah siap dah. Ya, dah siap. Contohnya, cemerlang, program amalan guru guru penyayang. Ya. Okey, nak letak berapa? Terus dia letak markah di situ. Ya, baik. Untuk pertanyaan kejayaan murid JPWK, JPWK tahun 2001, okey. Mana satu pertandingan nak masuk ni? Masuk klik. Masuklah segala butiran dan juga kalau TikTok, video TikTok tu masuk. Uploadkan video TikTok tu. Okey. Saya rasa untuk penarafan dan pertanyaan kaunseling kejayaan murid sampai setakat ini saja. Cuma nak mengambil kesempatan di sinilah ya. Untuk memaklumkan berkaitan pelaksanaan program Minda Sihat untuk ambil orang kata 2-in-1 lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutamanya PKHM lah. Baik, untuk saringan Minda Sihat ni mungkin ada beberapa PKHM yang meminta agar sekolah mencapai 100% pengisian. Tetapi di peringkat JPWPKL dan KPM, kami maklum kadang-kadang perkara itu tidak boleh dicapai. Target itu tidak boleh dicapai kerana kesukaran mencari murid itu sendiri. Ya. Sekiranya tidak mampu mencapai ini 100% dan adanya orang kata justifikasi, itu tak apa. Kita di peringkat JPWPKL maklum tentang itu. Ya. Tapi yang kita harapkan di peringkat JPWPKL dan KPM, sekurang-kurangnya boleh mencapai 50% ke atas. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, buat masa ni masih boleh lagi dilaksanakan saringan Minda Sihat ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apabila guru bimbingan kaunseling telah membuat atau melaksanakan saringan Minda Sihat itu, intervensi perlulah disusun dan dilaksanakan ya. Mereka biasanya guru-guru bimbingan kaunseling dah dapat kesan mana murid yang memang dia punya kemurungan yang tinggi, tekanan yang tinggi ya. Jadi bolehlah melaksanakan intervensi yang sesuai ya. Menyusun intervensi, melaksanakan intervensi kata secara tetap dan konsisten ya, dan melihat perubahan-perubahan yang ada pada murid itu dan melaporkan ya, ataupun membuat laporan sedikit berkaitan perubahan yang telah berlaku ke atas murid itu ya. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini saja dan sekali lagi lah ya, saya mengharapkan adanya, tapi sebenarnya dah banyak ya, dah ramai dah guru bimbingan kaunseling yang WhatsApp, Telegram, telefon ya, dah nak hantar dah penyertaan, tahniah saya ucapkan. Jadi saya nak orang kata nak iklan lagi, promosi lah ya, diharapkan PKHM turut bersama ya, orang kata memujuk, meminta guru-guru bimbingan kaunseling memasuki penarafan dan juga menyertai pertandingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Itu saja. Sekian, terima kasih dan saya sebelum saya mengundur diri mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Ni pakai mask ni rasa macam susah sikit nak bercakap. Jadi kalau baik, ada apa-apa soalan boleh di... Ada soalan ya? Ada soalan. Oh, okey. Saya stop screen dulu ya. Stop share dulu. Okey. Salam, saya Cikgu Mio, KGD College Vocational ERT Setapak. Nak tanya, adakah bila dinyatakan kategori sekolah menengah automatik bermaksud pelajar SBM dan DKB boleh masuk atau bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih soalannya Cikgu Mio. Kalau penarafan dan juga pertanian kaunseling kejayaan murid boleh disertai ataupun boleh masuk walaupun ERT ataupun KV. Kerana penarafan dan pertanian perkhidmatan kaunseling kejayaan murid ni untuk semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah di bawah KPM. Saya rasa jawapan ni samalah untuk penarafan dan juga pertanian di sasia dan disiplin. Ada soalan lagi? Agak suka nak bercakap dengan Mas eh. Setakat ni tak ada lagi Puan. Okay. Saya pulangkan balik kepada Puan Sarah Fiza. Mungkin ada apa-apa yang Puan Sarah Fiza nak kongsikan ataupun perkatakan.
Okey, okey. Terima kasih. Okey, mungkin disebabkan taklimat ni terlalu jelas. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak terfikir nak tanya soalan apa. Puan Sarah, Puan Sarah boleh buka yang satu lagi tu mic dekat situ. Puan Sarah boleh buka mic satu lagi yang dekat satu. Okey, boleh masuk. Alright. Okey, so nampaknya tak ada lagi soalan. Tak ada lagi Puan Raya, soalan daripada ruangan chat Tak so ada. Kalau tak ada, saya mohon sekali lagi jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, penekanan hal ehwal murid, guru disiplin, guru KPJ, guru PPDA, okey, guru pengawas untuk sama-sama okey mencuba nasib bagi tahun 2021 ini. Okey, tak kenilan juga kaunselor-kaunselor di sekolah. Masuklah, okey, cabarlah diri kita untuk sama-sama menyertai simposium HEM bagi tahun 2021 ini, kerana mungkin ini adalah titik mula kita untuk lebih mengembangkan lagi kejayaan kita. Okey, kalau dalam bidang disiplin, once kita masuk dalam program-program seperti ini, sebenarnya kita menambah lagi ilmu kita yang memang sedia ada tu. Sama juga dalam bidang-bidang yang lain. So, saya mohon maaf jika sepanjang pembentangan ini ada terkasar bahasa. Jadi kalau ada sebarang persoalan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus berhubung dengan saya. Okey, saya ada dalam Telegram jawatan, saya ada dalam Telegram Guru Disiplin WPKL. Okey, saya juga ada dalam Telegram PKHEM WPKL Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh direct juga berhubung dengan saya. Okey, di nombor telefon 016-287-8468. Okey, WhatsApp boleh bila-bila, tapi untuk panggilan telefon kalau tak ada emergency, harap-harap pukul 10 tu tak call dah lah. Okey, tapi kalau ada emergency, okey, kita terima call. Saya sentiasa alert dengan WhatsApp dan juga panggilan telefon. Cuma kadang-kadang WhatsApp tu mungkin tak terbaca. Tuan-tuan dan puan-puan boleh call saya direct. Okey, so sekian sahaja daripada saya. Cik Ju ada apa-apa ke? Ju tak buka mic tu. Tak ada apa-apa Puan Sarah Faiza, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua dan semoga penarafan dan pertandingan kejayaan murid ini berjalan lancar dan mencapai matlamatnya, insyaAllah, amin. Dia sebenarnya memerlukan kerjasama semua, sokongan di antara satu sama lain. Kan PKHEM mengingatkan guru bimbingan kaunseling dan berbincang bersamalah guru bimbingan kaunseling, guru disiplin, apakah yang kita boleh masuk. Mungkin dah banyak program yang kita buat tapi kita rasa macam tak nampak. Sebenarnya ada. Rupanya ini boleh dijadikan inovasi rupanya. Jadi perlukan kerjasama di antara satu sama lain. Ya? Baik. Sebelum tu untuk penarafan, kalau saya tulis di situ di surat tu selewat-lewatnya pada atau sebelum 15 September, tetapi untuk pertandingan kejayaan murid mungkinlah boleh diberi lebih masa lah, sebab mungkin untuk pertandingan kejayaan murid ni memerlukan untuk cari murid, buat video kan. Okey, tak apa. Yang penting masuk dulu ya, dan berikan markah yang sesuai dengan perkhidmatan kita. Jangan malu-malu, jangan segan-segan tak nak letak markah lah, markah rendah lah, padahal layak. Ya, itu sajalah. Terima kasih. Okey. So, sekian sahaja daripada kami. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan share, kita akan biarkan rakaman ini okey dalam YouTube channel HEM WPKL. So tuan-tuan puan-puan boleh share link ni kepada mana-mana rakan-rakan yang tak berkesempatan untuk bersama-sama pada petang ini, untuk ulang siar balik untuk mereka sama-sama mendengar taklimat ini. Okey, sebab target saya sebenarnya hari ini adalah 1475 orang. Okey, tapi mungkin ada yang ada kelas, mungkin ada lagi kekangan lain. So tak apa, you just share dengan rakan-rakan yang lain supaya sama-sama dapat maklumat berkaitan dengan simposium tahun 2021. So sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.